is too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Halo guys, kembali lagi gue mau ngevlog. Saat ini gue mau riding, gue mau driving pakai. Lihat di belakang gue guys, sudah ada BMW M2. Kita lihat, itu cantik banget. Sorry, gue belum punya kamera keren, jadi gue pakai kamera HP. Ini adalah BMW M2 guys. Ini kece banget. Kalau gue bilang ini mobil cantik pak. Aduh, mobil ini cantik banget. Kalian bisa lihat. Beautiful pak, beautiful. Ini udah M-Power. Udah kelasnya udah kenceng pak. Gila. Desainnya itu, kalau gue bilang mobil ini itu seksi pak. Seksi banget, gue gak bohong. Kalian bisa lihat di bagian depan body kitnya itu udah terlihat ya sangar. Dan ini dibandingkan dengan seri kedua, tapi bukan M-Power ya, itu memang ya jelas banget sih perbedaannya. Karena ini mobilnya udah dinaikkan performanya, ya jelas pasti ada perbedaan. Itu ya body kitnya kalian bisa lihat agak lebar. Terus velgnya, incinya nih besar nih, sekitar 18. Knalpotnya ada 4 buah. Dan kita lihat interiornya. Interiornya sangat cantik guys. Ini cantik banget. Desain interiornya sangat futuristik. Dan ya, ada bagian bangku di belakang. Ya cocok sih buat anak kecil ya. Mobil ini kecil. Enak juga mobil ini. Kecil-kecil tapi garang pak. Performanya itu jangan dibiarkan lah. Baru ngegas langsung ngegas. Mantap. Langsung aja kita jalan-jalan. Nanti gua sorry pak, makasih. Ini BMW kece banget, kece. Gua mau nge-review mobil ini. Awas gua mau ngebut. Kencang pak. Ada motor, untung gua nggak tabrak. Lanjut lurus terus. Gua nggak mau ngebut. Pelan-pelan. Kita cari tempat yang enak untuk menjelaskan tentang mobil ini. Kita cari tempatnya dulu yang enak pak. Di manakah tempat yang enak? Gua sih tahu. Sambil kita ngetes jalanan tol, dipakai mobil ini, enak banget pak. Kita ke interior ya, kita ke bagian interior biar lebih enak. Di mod ini juga sangat detail banget pak. Teksturnya detail banget sih mobil ini, modnya ya. Saya salah belok. Mobil review saya hancur. Biarkan. Desainnya kok gue jadi terplintak-plintuk ya. Pokoknya tekstur dari mod ini tuh gila. Ini kalau gue bilang ini high banget, high tekstur banget sih. Kalian bisa lihat aja tuh speedometernya berjalan semua. Dan ya kalian lihat di radio juga. Ya mungkin itu nggak bergerak karena itu memang ya cuman sebagai hiasan sih. Aslinya bergerak sih. Tuh. Kita lihat ke depan dan lampu sennya juga bekerja, guys. Ini sen kanan. Ini sen kiri. Ya, ini bergerak semua lampunya. Kece dah, kece banget, Pak. Kece banget, Pak. Terus
Mobil ini punya kelebihan khusus kalau bagi gue sih ya. Di dia tuh 0 sampai 60 mil per hour-nya itu cuma 4 detik, guys. Jadi itu gila nih, udah termasuk seri supercar atau apa ya? Supercar mungkin ya. Dengan power 365 tenaga kuda, 6500 RPM. Wow. Ini keren banget sih. Kecil-kecil tapi cabai rawit, Pak, kalau gue bilang mobil ini tuh. Oh my god. Oke. Kita akan berhenti ke pinggiran sebentar. Gue mau kasih unjuk sesuatu. Oke. Kita akan ke pinggiran jalanan. Masih jauh ya ternyata. Ya memang ini FPS-nya gue down banget. Karena ya you know lah. Kalian bisa baca deskripsi spek PC gue apa. Dan gue gak pakai facecam. Karena webcam saya lagi hancur. Gak jelas pak facecam saya pak. Oke. Gue pinggir sini. Aduh ada kecelakaan pas saya lagi nge-review. Bodoh lah. Oke. Kita pinggir sini. Oke cukup. Kita buka kap mesinnya biar kita lihat apa aja yang ada di kap mesin. Ya pastinya mesin sih, apalagi. Oke pintu depan ini pintunya working semua ya, so working semua. Oke kita langsung saja melihat-lihat eksteriornya. Oke eksterior ini sangat kece pak, desain dari mesinnya sangat cantik dan mod ini juga sangat rapi banget, 3D detailnya bagus parah, desain aduh gua nggak bisa bilang, gua kenapa ngomongin desain mulu ya, tapi ini emang desainnya paling cantik sih bagi gua. Ada sih di atas ada itu M4 pak, itu cantik banget pak, aduh beautiful, wow dari luar aja interior itu sangat detail banget. Kita pakai HP coba ya. Sorry nggak punya kamera mahal. Jadi pakai kamera HP pun jadi pak. Tuh detailnya gila banget. Waduh itu ada pedal gas, pedal rem. Karena ini bukan yang manual ya. Tuh merek kopling jadinya. Tuh aduh lampunya juga detail. Bannya juga detail pak. Aduh gila pak. Ini mod perfect banget lah bagi gue. Jadi ya sekedar review BMW M2 di GTA 5. Jadi gue bakal nge-review mobil lagi yaitu dari Jerman yaitu Mercedes-Benz E400 kalau nggak salah. Gue bakal review mobil itu. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan videonya yang akan datang di berikutnya. Like jika kalian suka video ini. Memang video gue saat ini nggak pakai facecam dulu karena webcam saya lagi is dead, RIP mati, lagi nggak jelas kenapa matinya, nggak jelas kenapa, tetapi di situ LED nyala. Dadah, ini tandanya gue harus ganti webcam. Jadi sampai sini jangan lupa komen juga tentang mobil ini. Jika kalian suka ya like, kasih tombol like. Jika kalian tidak suka kasih tombol dislike. Bye bye and see you next time. Bye bye guys.